Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memverifikasi identitas diri. Nah, sebelumnya ini saya sudah pernah mendapatkan email dari Google AdSense untuk memverifikasi identitas ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan di email tersebut, tapi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorialnya lewat langsung situs Google AdSense-nya. Memverifikasi identitas untuk mendapatkan PIN Google AdSense ini harus menggunakan dokumen yang resmi seperti paspor, SIM, atau KTP. Verifikasi ini memerlukan waktu sekitar beberapa hari atau juga bisa beberapa jam. Nantinya setelah memverifikasi identitas diri ini, lalu kita verifikasi PIN Google AdSense, setelah itu kita harus memverifikasi rekening bank kita. Di email ini ada juga tips untuk mengirim dokumennya, yaitu foto tersebut, foto dokumennya harus terfoto keempat sudutnya dan harus mudah terbaca, lengkap, dan dokumennya hanya diperbolehkan paspor, SIM, dan juga KTP. Selain itu tidak akan bisa ya. Langsung saja simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja kita masuk ke Chrome, lalu kita bisa mengubah tampilannya menjadi desktop ya, agar terlihat lebih jauh lebih besar. Lalu kita bisa cari login AdSense. Kita pilih situs Google AdSense-nya langsung. Tunggu sebentar karena proses masuk memerlukan waktu beberapa detik. Nah, ini ada notifikasi yang warnanya merah, kita langsung klik aja aksi. Klik aksi, oke. Ini ada info verifikasi identitas Anda. Langsung saja kalian klik verifikasikan sekarang. Di formulir ini, kita harus mengunggah foto dokumen yang resmi seperti KTP, paspor, dan SIM. Di sini saya sarankan menggunakan KTP saja. Untuk memposting KTP-nya, kalian klik unggah, lalu cari file foto KTP, lalu kalian klik OK. Nama yang terdapat pada KTP, paspor, dan SIM harus sama seperti yang tertera di akun Google AdSense. Bukan yang tertera pada nama channel ya. Thank you.
Apabila sudah mengunggah, langsung saja kalian klik kirim di bagian bawah. Kita tunggu. Alhamdulillah, verifikasi sudah selesai dan sedang berlangsung. Lalu kita klik OK sebagai tahap terakhir dari pengisian formulir ini. Alhamdulillah, ini sudah infonya keluar, verifikasi identitas Anda sedang berlangsung dan memerlukan waktu beberapa hari. Sampai menunggu PIN Google AdSense datang, kalian bisa upload seperti biasa saja. Ini kalau saya cek bagian notifikasi, dia belum ada ya. Belum ada notifikasi baru dari email atau dari Google AdSense-nya langsung. Kalau kalian cek di bagian email tadi, kalian bisa klik verifikasikan sekarang. Di email tersebut juga dicantumkan verifikasi sedang berlangsung. Lalu kita klik OK. Alhamdulillah, ini sudah ada notifikasi dari Google AdSense-nya. Kita buka. Verifikasi identitas Anda sedang berlangsung sama seperti info tadi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.